Okay, assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini hari pertama lah untuk program jelajah Semenanjung Malaysia. Okay, di mana program ni berlangsung 11 hari. Bermula hari ni 28 November sehingga 8 Disember. So kami berempat lah daripada RS Adventure Touring dalam misi kali ini untuk menawan Semenanjung Malaysia. Okey. Okey, so sekarang kita di hentian pertama lah. Kita buang breakfast dekat area nilai. Okey, so dah sampai kita orang di Masjid Jamek Segemban. So ni adalah antara masjid lama lah. Masjid yang tua di Negeri Sembilan ni. So jom kita lihat apa yang ada. Okey, so inilah dia menara kubah Masjid Jamek Seremban. Okey, so menara ni telah dibina dari tahun 1924. Berapa lama dah tu? So alhamdulillah tadi dah minta kebenaran dengan imam. So kami dibenarkan untuk naiklah ke atas. Jom kita lihat apa yang ada. Okey, jom kita naik. So struktur dia agak lama dah. So imam hanya bagi kebenaran untuk naik seorang demi seorang je untuk naik ke atas. Okey, kita dah sampai di atas menara kubah. So inilah pemandangan daripada atas yang anda boleh lihat lah. Okey, kalau tadi kita di masjid tertua di Segemban ni, sekarang ni kita berada di Masjid Negeri Segemban. Okey, so jarak lokasi daripada Masjid Jamek tadi ke sini lebih kurang dalam 2 km lah. Lebih kurang 2 km untuk sampai di sini. Semua tetap tempat berehat. Okey, apa yang kita akan bagi di sini? Okey, sekarang kita berada di pejabat pos besar Segemban. Okey, kenapa kita di sini? Yes, kerana batu ni. Okey, batu kosong ni iaitu batu tanda yang biasanya digunakan dalam pemetaan lah. Okey, apa-apa pun dalam benda jarak apa semua dia akan dikira daripada batu ni. Okey, sekarang kita dah sampai di Museum Negeri Negeri Sembilan. So, ni adalah destinasi kita yang kelima. Destinasi yang kita yang kelima. So, tadi Putrajaya, and then Nilai, Masjid Jamek, Masjid Negeri, dan sekarang di Museum Negeri lah.
Okay guys, sekarang ni kita berada di tapak asal Raja Melewa, di mana dia adalah Raja Rembau. Okay. Istana ni dinamakan sebagai Astana Raja. Okay, di mana Raja Melewa telah ditabalkan menjadi Raja Rembau pada tahun 1727 hingga 1773. Boleh kira berapa lama tu. Okay guys, so tadi kami dari Astana Raja ni, kita terus ke apa? Okay, tadi kita dari Astana Raja, kita terus ke Lubuk Cina dan terus ke Masjid Tanah lah. Okay, jadi kami singgah untuk makan tengah hari di sini. Nasi kambing kat kubur. Okay, jom makan. Okay, so kita kat nasi kambing kat kubur. Cendol tambah free. Okay, air percuma. Okay, so ni dekat ladang kelapa sawit ni. Okay, kita lunch dulu. Okay guys, kita dah sampai di Melaka. Jadi di Melaka ni kita disambut oleh geng-geng RS Touring Melaka lah. Okay, so mereka akan bawa kita jalan-jalan di Melaka ni. Jadi jom kita lihat apa tempat-tempat yang menarik di sini. Check it out. Makan lagi. Avocado. Famous number one di Melaka. Ais kacang merah pun ada. Ramuan tradisi Melaka.